Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Amma ba'd, fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang di program Merayakan Bulan Berkah dengan Ekonomi Syariah. Ini adalah satu sesi di mana kita akan bersama-sama merayakan bulan penuh keberkahan ini, bulan Ramadan ini, dengan melaksanakan ekonomi syariah. Tentu saja di sana ada dimensi muamalah dan juga ekonomi syariah. Pemirsa sekalian, di pertemuan yang pertama ini saya ingin membahas tentang bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada rasulnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada rasul dan ulil amri minkum, dan juga pemimpin-pemimpin, ulama-ulama di antara kalian. Ya, kemudian apabila kalian berbeda pendapat tentang suatu permasalahan, farudduhu ilallahi wa rasulih, ya, kembalikanlah permasalahan tersebut ilallah, ay ila kitabillah, kepada Al-Qur'an, wa ila rasul, kepada sunnatin nabawiyah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Merujuk kepada ayat ini, maka kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban, ya, untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada rasulnya. Maknanya bagaimana? Ya, seluruh aktivitas kehidupan kita mestilah tertuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan ini adalah bentuk manifestasi dari keislaman kita. Kenapa? Karena makna dari Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Yang disebut dengan Islam itu adalah ketundukan, istislam, ya, secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meyakini ketauhidannya, meyakini uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Dan juga apa? Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya, yang terimplementasi, ya, dengan ketaatan, wa bara'atu minasyirki wa ahli, dan juga berlepas diri dari segala hal, ya, yang bertentangan dengan syariah Islam, entah itu apa? Kesyirikan ataupun syariat-syariat baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Maka ketaatan dan juga ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya itu terimplementasi dalam seluruh sendi kehidupan kita sebagai seorang muslim, baik dari sisi akidah, ya, sisi ibadah kita, dan juga muamalah kita dengan manusia yang lainnya,
dengan hewan, ya, dengan tumbuhan, dan juga dengan semesta. Nah, termasuk di sini adalah bagaimana, ya, istislam kita, ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tercermin, juga muncul, juga terimplementasi dalam, ya, aktivitas muamalah, aktivitas ekonomi, dan juga bisnis syariah. Pemirsa sekalian, maka kemudian kita menemukan satu benang hijau yang sangat kuat, yaitu bahwa aktivitas muamalah, kemudian juga ekonomi, bisnis, dan keuangan itu tidak bisa lepas dari aturan syariat Islam. Karena seluruh aktivitas itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana makna dari ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Bahwa yang namanya ibadah itu adalah, ya, seluruh, ya, nama-nama seluruh aktivitas, ya, yang sifatnya itu zahir ataupun batin, ya, yang itu bisa berupa ucapan, ya, tindakan gitu, ya, yang kemudian itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merujuk kepada definisi atau pengertian takrif dari ibadah ini, maka aktivitas kegiatan ekonomi, bisnis, keuangan, ya, itu adalah juga bagian dari ibadah kalau kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Pemirsa sekalian, maka kemudian, ya, pondasi dasar dari muamalah dan ekonomi syariah itu adalah apa? Adalah keyakinan yang mendalam, ya, tentang keislaman kita, bagaimana semestinya kita itu betul-betul tunduk patuh kepada ajaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam aktivitas ekonomi, ya, muamalah, bisnis, keuangan, dan seluruh aktivitas kita yang lainnya. Oleh karena itu, di bulan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama merayakannya dengan mempelajari, dengan mendalami, dengan mengimplementasikan dari ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.